Oke, kita coba ya, teman-teman. Oke, kita pasang di sini. Pas tengah-tengah ya, teman-teman. Oke. Pas. Sekarang yang menjulang ke atas. Oh, masih kurang satu nih, teman-teman. Kita buat lagi satu, coba. Le 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 le. Oke, nah kan gini teman-teman ya, mantap. Sekarang kita pasang yang agak panjang kah? Oke, kayak gini lah modelnya teman-teman ya. Mantap, sekarang ini. Oh. Assalamualaikum teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya di channel saya ini teman-teman, yang memberitahukan trik dan tips tentang ARK Mobile. Seperti biasa, yang baru gabung jangan lupa kalian like, comment, and subscribe-nya teman-teman, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya. Oke, di episode terakhir kan kita sudah masuk di dungeon ya teman-teman. Kita sudah menjelajah di dungeon dan kita mendapatkan beberapa item. Sebentar saya akan perlihatkan. Tapi sebelum kita perlihatkan teman-teman, kita ini teman-teman, saya akan mau buat perkebunan di sini teman-teman. Sebelum itu kita langsung saja. Saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Langsung saja kita crafting ya teman-teman. Kita coba ambil 4 dulu. Oh, mas. Kayaknya peralatan kita tidak cukup ya teman-teman. Ini dan ini kemarin juga saya dapatkan ya. Sebentar saya akan perlihatkan semuanya. Oke, sudah jadi satu. Langsung saja kita pasang. Kita pasang agak rapi teman-teman ya. Kayaknya kita bisa buat 3 ya teman-teman. 3x3 lah. Oke, kita pasang supaya rapi. Kita rapiin ya teman-teman. Di sini kayaknya sudah bisa deh. Oke, kayaknya pas. Di sini juga satu. Nah, di sini satu lagi. Apakah di sini sebentar bisa teman-teman ya? Kita cek dulu masih apa. Kita butuh apa? Kita butuh wood dan stone teman-teman ya. Kemarin saya sudah farming stone ya teman-teman. Ini dia di dalam sini ada. Sekitaran 2000. Aduh, kita keberatan. Kita aduh, masih keberatan ya teman-teman. Kita simpan sebagian di Deo. Oke, apakah sudah cukup? Masih belum. Kita cek terisi teman-teman. Biasanya ada di Terisinosaurus. Oh, ini dia. Oke, kayaknya kita bisa langsung crafting. Oke, kita pasang. Tunggu dulu. Oke, teman-teman, seperti biasa yang mau bertanya tentang ARK Mobile dan mempunyai ide-ide tentang ARK Mobile, kalian langsung saja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti kita diskusikan bersama-sama untuk penyelesaiannya teman-teman. Aduh, kayaknya udah cukup deh teman-teman ya. Jadi kita buat di sini aja. Kok lompat lagi sih? Aduh, jangan lompat lah. Di sini kayaknya tidak bisa. Oke, kita buat yang sebisanya ada ya. Oke, kayaknya di sini sudah pas. Oke, siap. Oke, sekarang kita buat pengairan ya teman-teman ya. Pengairan, oke. Oke teman-teman, kalian harus ingat teman-teman ya. Ini teman-teman, saya lupa. Dimana dia? Di singkat. Kita sih, oh ini dia teman-teman ya. Ini lergropnya dibuka di level. Aduh, dimana tadi? Itu di bawah, paling bawah kayaknya. Kita cek dulu di sini tadi. Ini dia teman-teman ya. Kalian harus butuh level 36 teman-teman untuk bisa membuka lercraft plot ya teman-teman. Untuk yang mediumnya bisa juga sih teman-teman yang di level ini, tapi smallnya saja teman-teman.
kayak sedikit atau yang agak kecil. Oke. Dan kita buat pipanya, teman-teman ya. Pipanya itu kalian harus di level 17 dulu, teman-teman. Supaya bisa membuat ini, teman-teman ya, pipanya untuk pengairannya, teman-teman. Oke. Oke, kita cek dulu pengairannya. Kita mana penyisap? Oh, ini dia. Kita butuh ini satu. Kayaknya dan ini, teman-teman. Oh, ternyata kita butuh juga. Kita juga butuh ini kah? Ini pasti. Ini juga. Yang panjang dan ini. Oke, kita coba ya, teman-teman. Kita pasang di sini pas tengah-tengah ya, teman-teman. Oke, pas. Sekarang yang menjulang ke atas. Oh, masih kurang satu nih, teman-teman. Kita buat lagi satu, coba. Lelelele. Oke, nah kan gini, teman-teman ya, mantap. Sekarang kita pasang yang agak panjang kah? Oke, kayak gini lah modelnya, teman-teman ya. Mantap. Sekarang ini, oh, aduh, kayaknya agak aneh deh. Coba kita pasang dulu ini. Oh ya, teman-teman, ini begini aja. Jadi kita pasang atau kita pasang apa? Kita buat dulu lah dua ini. Kita buat dua. Nah, gini, teman-teman ya. Kan rapi kalau gini, teman-teman ya. Dan sekarang kita buat ini, teman-teman. Nah, ini dia. Tapi kalau kita buat, kita butuh wood. Kita cek masih ada wood kah? Masih ada, teman-teman, santai. Oke, kita buat 4. Oke, kita buat 4. Oke. Sekarang kita, aduh, kok sampai di sini, astaga. Nah, oke, kita pasang di sini, di sini lagi. Aduh, kenapa lompat terus sih? Kalian bisa lihat, teman-teman ya, akhirnya sudah ada air keluar. Nah, jadi kita tinggal buat pupuknya, teman-teman ya, nanti. Mantap kan? Oke lah. Jadi kita tinggal cari berry atau biji-biji berry, teman-teman, yang tidak ada di ARK ini ya, teman-teman. Maksudnya tidak tumbuh, teman-teman ya, tidak tumbuh, dan kita cari nanti pakai terisi atau apalah, teman-teman. Oke, ini kita buang-buang aja dulu ya, teman-teman. Kita buang karena ini sudah tidak berguna lagi, karena juga gampang dicari ya, teman-teman. Aduh, agak malam, teman. Kita kayaknya tidur dulu deh. Supaya lebih bagus recordingnya, teman-teman ya. Tidur dulu. Mana kasurnya? Ini dia, tidur. Oke, sekarang sudah pagi, teman-teman. Jadi kita langsung saja saya langsung memberitahukan ini, teman-teman. Yang kemarin saya dapat di Dangeon, teman-teman ya. Kita dapat di Dangeon. Nah, ini dia, teman-teman, banyak sekali yang kita dapatkan. Kayak, aduh, ini sudah expire ya. Oh, ternyata cuman punya Villana atau Gerfing kita, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat saya dapat Eri Petranodon, Raptor Eri, sama Dirarbit ini, teman-teman ya. Dirarbit Eri, apalagi di Wolf, apa? Direwolf Eri, teman-teman, atau Serigala. Dan ini, teman-teman. Oh ya, teman-teman, saya juga belum terlalu tahu ini, teman-teman ya, kayak gula atau Eri Candy. Kalian bisa tulis di kolom komentar gunanya ini Eri Candy apa, teman-teman ya. Nanti kita bisa review bersama-sama, teman-teman. Dan seperti biasa pasti kita dapatkan elemen kalau kita selesai mendapat atau membunuh bosnya atau mengeluar atau berhasil keluar dari dungeon itu, teman-teman ya. Dan ini, teman-teman ya, kita dapatkan ini, teman-teman. Tapi kita harus buat ini dulu untuk bisa melihat
trofi itu ya teman-teman. Tunggu dulu saya cek, cek mana lagi itu, saya lupa lagi. Di mana lagi itu teman-teman? Aduh, kita cek dulu. Ini dia artefak presental. Kalian harus di level 25 teman-teman ya. Dan selanjutnya kita dapat ini teman-teman ya, saya juga belum tahu ini apa. Nah, kita dapat Nirvana Toxic. Ini juga saya belum tahu teman-teman ya. Dan ini juga teman-teman. Tapi sayangnya damage-nya kecil sekali. Coba kita cek. Kalian lihat, bisa lihat penampakannya. Nah, gini dia teman-teman. One mantap sekali ya. Keren banget. Selanjutnya kita cek lagi. Aduh. Aduh, kenapa gini? Ini juga kayaknya cuma itu. Oh, ini dia, teman-teman. Kita dapatkan juga ini. Pearl Chili, ini juga. Nah, kayaknya oh, ini juga, teman-teman. Edora Steel. Oke. Kayaknya cuma itu ya, teman-teman ya. Oh, saya juga dapatkan ini, teman-teman. Black Bear dan lain sebagainya. Apalagi itu. Kita makan ini dulu, kayaknya kita lapar. Dan ini teman-teman ya, kita dapatkan Sabertooth Rook. Oke, kita coba masukkan saja di kamar kita. Itu kita pasang di sini aja teman-teman. Aduh, agak jelek sih. Aduh, nggak bisa. Kita pasang di dalam sini aja supaya lebih mantap. Oke. Nah, kan gini enak teman-teman ya. Woi, mantap sekali kan. Right. Keren banget teman-teman. Apalagi ya, kayaknya cuman itu deh teman-teman ya. Oke, mantap sekali sih. Apalagi ya teman-teman, enggak ada lagi ya. Itu aja ya teman-teman, saya dapatkan dari dungeon kemarin teman-teman. Oke lah, mantap kan teman-teman. Kalau kita masuk dungeon teman-teman, kita dapat bahan-bahan yang premium ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri tadi saya dapatkan beberapa bahan premium. Oke, kalian bisa lihat ya. Oke, mantap. Oke teman-teman, kayaknya mungkin sampai di sini dulu video dari saya ya teman-teman. Nanti kita lanjut di next episode. Terima kasih kepada kalian yang selalu support dan nonton channel saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam. Woohoo!